dapat gini. Ini isinya dibuang dulu. Buang dulu semua. Ini kalau ada di misalnya ada barang kotoran ya. Bersih. Nah, lalu abis itu ini piring-piring kotoran yang sudah bersih dari kotoran itu diairi dengan air terdahulu. Diairi, maksud saya memberi sabun, menyiapkan sabun. Kalau saya kan memakai spons ya, jadi tinggal sabun yang ditaruh di spons, nanti kena air langsung. Biasanya kalau mencuci piring itu setelah menggunakan sabun, setelah menyiapkan sabun itu mencuci sendok terdahulu. Namun kalau ada, kalau misalnya ada gelas, ini gelas itu harus gelas terdahulu. Jadi ini karena hanya ada sendok, jadi langsung sendok aja. Jadi kita cuci dulu sendoknya dan piringnya dan sendok garpu sih. Sabunnya merata ya, karena biar kotoran terus juga bau amis itu harus lumpuh. Kalau tidak nanti malah jorok dan sendoknya juga rusak. Nah, setelah cuci piring, setelah cuci sendok, cucilah piring. Kalau cuci piring itu juga ada tekniknya, seperti harus memutar seperti ini. Karena apa? Kalau memutar gitu kan kayak kotorannya apa ya, di dalam, bukan di dalam ya, gimana ya, kotorannya itu kan mungkin di sekitar piring lah. Sebetulnya gitu, sebetulnya gak tau kalau harus memutar gitu ya, karena pasti kotorannya turun setelah selesai. Bila semua sampai sabunnya ini ya, sabunnya turun. Lalu kalau ini taruh di tempat ini juga diulangin lagi ya, dibilas gini. Sebenarnya sama juga, saya ambil contoh mangkok kecil aja ya. Biasanya kalau setelah cuci itu harus membersihkan wastafel. Biar apa? Kalau wastafelnya gak lengket, walaupun wastafelnya tidak akan karatan karena wastafel itu habis dia, tapi harus tetap dibersihkan. Karena apa? Kalau misalnya lengket, itu jadi beli. Caranya mudah kan? Itu sekian saja dari tutorial mencuci piring dengan baik dan benar dari Nana Rini. Terima kasih.